Okay guys, what's up? Welcome back with me. Kembali lagi di channel M Hanif Afif. Kali ini gue mau ngelanjutin game yang kemarin, guys. Game Plant versus Zombie versi modnya biasa. Kita lihat ya, guys, keseruannya. Kita itu udah nyampe level berapa ya, guys? Level 1 bagian 6 guys. Kita resume saja guys, resume videonya, resume gamenya maksudnya. Oke, kita tanam dulu bunga mataharinya supaya mendapatkan sinar matahari untuk poin. Oke, gua skip dulu. Sebelum lanjut ke gamenya, kalian subscribe channel ini dulu dan share ke teman kalian, karena subscribe dari kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Oke, kita lanjutkan back to game. Oke guys, kita tanam ini di sini deh, biar supaya zombie kalau sudah dekat bakalan mati. Oke, okay. Zombinya sedang berjalan menuju ini apa? Pokoknya mah meledak lah ini tuh. Kegunaannya bisa meledak. Kita juga taruh peledak ini di barisan kedua ini, guys. Nanti juga udah tumbuh pasti. Poinnya sudah maksimal, kita tinggal santai saja. Oke, di sini zombie-nya sedang memakan makan kacang. Oh, tangannya udah putus ya, kepalanya sudah putus juga. Kita tanam ini lagi di sini aja. Taruh bunga di depan deh, gak apa-apa dimakan juga. Oke, ingat teman-teman, subscribe, subscribe, subscribe. Bantu kembangin channel ini, guys. Subscribe hingga akhir bulan ini. Kalau bisa mencapai 1000 subscriber, guys. Oh, ini zombie-nya tadi menggunakan alat lompat, guys. Dia melompati kacang ini, guys. Kita taruh lagi deh. Oke, di sini ada zombie yang memakai topi parkiran. Kita tambahin tanaman tembaknya untuk bisa mencopot topinya dulu lah. Sekarang sudah copot. Kita ledakin aja deh. Oke. Oke, di sini belum ada alat tembaknya, kita taruh. Di sini ada dua zombie, guys. Apakah akan termakan alat tembaknya, tanaman tembaknya maksudnya? Oke, tangannya udah mulai putus, tapi yang satu lagi masih seger zombinya. Jaraknya sudah semakin dekat, guys. Apakah berhasil ditangani? Oh, ternyata berhasil, Bung. Ya, sudah mulai final. Oh, yo. Oke,
Ya, zombinya tinggal satu lagi. Ya, ternyata sudah selesai, Bung. Kita nyoba peledak ini. Boom. Kita mendapatkan tembakan es. Nggak tahu ini sebenarnya tanaman apa ya yang seperti ini tuh, guys. Kalau kalian tahu, komen di bawah, guys. Ini tuh termasuknya tanaman apa di dunia nyatanya ya, guys. Komen di bawah. Kita next level deh. Oke, kita tanam dulu bunga mataharinya. Kita menggunakan yang ini, tembakan baru. Kita tanam lagi tembakan ini. Kita urut saja, guys, biar rapi. Kita urut saja ya, guys, biar rapi. Nah. Wow, dia sudah mati duluan sebelum menginjak bom. Oke, di belakang amunisi senjata sudah sesuai, sudah berurutan. Kita tambah lagi di depannya yang tembakan ini lagi. Dengan ditembak menggunakan tembakan es ini, pergerakan zombie setidaknya sedikit melambat, guys. Nah, kita lihat zombie yang membawa apa sih, kayu ini untuk melompat. Nah, dia sebenarnya dia berlarinya cukup cepat, namun dengan ditembak menggunakan es dia sedikit membeku, jadi bisa memperlambat gerakannya, guys. Oke. Kalian subscribe lagi, guys. Subscribe yang belum subscribe channel ini, kalian please subscribe, guys. Bantu channel ini untuk terus berkembang. Oke. Oh. Level naik, zombie pun mulai tingkatannya sudah mulai naik nih, guys. Dari sisi serangannya juga dia mulai membanyak. Durasinya sekarang sudah ke 8 menit, guys. Oke. Saya ingatkan lagi kalian untuk subscribe channel ini, guys. Karena subscribe itu gratis. Nah, ini kita congkel saja deh. Kita ganti tembakan. Sepertinya sebentar lagi sudah mencapai akhir nih, guys. Mencapai final wave. A hug wave of zombies is up. Approaching final wave. Oke. Ada dua zombie pelompat, Bung. Tangannya sudah mulai putus, kepalanya juga. Nah,
Tinggal satu lagi. Nah, sudah guys. Kita mendapatkan tanaman pemakan zombie, guys. Mungkin dari game sekarang cukup sekian dulu. Kalian subscribe channel ini ya, guys. Mungkin cukup sekian, guys, game kali ini. Jika kalian suka dengan game ini, kalian like, share ke teman kalian, komen di bawah. Enaknya gua bikin video apa lagi, dan jangan lupa subscribe channel ini, guys. Bye.